bebas. Penyelamatan saat gempa bumi 2. Aku Kiki, aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Saat gempa bumi terjadi, pipa saluran gas alam rusak. Gas yang bocor tersulut oleh percikan dari peralatan listrik dan menyebabkan kebakaran. Apa yang harus kita lakukan? Basahi handuk terlebih dulu. Menutupi hidung dan mulut dengan handuk basah dapat menyaring asap dari udara dan mengurangi masuknya gas beracun. Periksa terlebih dulu apakah gagang pintu panas sebelum membuka pintu. Jangan menyentuh gagang pintu dengan telapak tangan karena dapat mengakibatkan cedera. Jika terjadi kebakaran, sentuh gagang pintu dengan punggung tanganmu. Panas sekali. Pintu itu sungguh panas. Itu artinya kebakaran semakin mendekati kita. Biarkan pintu tetap tertutup. Saat terjebak api di dalam ruangan, kamu harus segera meminta bantuan dari balkon atau jendela. Tolong, tolong. Jangan berteriak meminta bantuan terlalu lama. Simpan tenagamu dan tunggu tim penyelamat. Sentuh gagang pintu dengan punggung tanganmu. Jika gagang pintu panas, periksalah apakah ada asap di koridor. Jika tidak ada asap, evakuasi secepat mungkin. Saat keluar darurat dan mengikuti petunjuk untuk berevakuasi secepat mungkin. Tarik korban terluka dan ikuti arah yang ditunjukkan oleh jalan keluar darurat untuk menemukan jalan keluar. Setelah terjadi gempa bumi atau kebakaran, menggunakan elevator itu berbahaya. Ayo kita gunakan tangga. Lenganku melepuh, rasanya sakit. Aku datang untuk memberikan pertolongan pertama. Bilas dengan air bersih untuk mendinginkan luka. Potong bagian pakaian di dekat luka. Kamu harus pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Oke, Kiki. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bagaimana seharusnya kita menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran? Mari kita tinjau. 1. Tutup hidung dan mulutmu dengan handuk basah. 2. Biarkan pintu tetap tertutup jika pintu sangat panas. 3. Mintalah bantuan dari balkon atau jendela. 4. Tetaplah tenang dan tunggu tim penyelamat. Lakukan penyelamatan diri dari kebakaran untuk berevakuasi dengan aman. 1. Tutup hidung dan mulutmu dengan handuk basah. 2. Jika gagang pintu tidak panas, buka pintu untuk memeriksa apakah terdapat asap. 3. Membungkuklah dan lanjutkan mencari jalan keluar darurat. 4. Gunakan tangga, bukan elevator. Pertolongan pertama untuk luka melepuh. 1. Bilas dengan air untuk mendinginkan luka. 2. Potong bagian pakaian. 3. Pergilah ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Tidak, kelihatannya dia tersetrum listrik. Ayo kita hubungi staf profesional untuk mendapatkan bantuan secepatnya. Saat kabel listrik jatuh ke atas tanah di dekatmu,
ini dapat menciptakan tegangan langkah. Kamu harus melompat dengan salah satu kaki secepatnya dan tetap menjauh dari tempat jatuhnya kabel agar kamu tidak tersetrum. Sepatu boot pemadam kebakaran dibuat dari karet khusus yang dapat menghentikan aliran listrik dan memberikan perlindungan terhadap bahaya tersetrum. Tahukah kamu alat apa yang digunakan untuk mengangkat kabel listrik? Kamu benar, batang kayu kering dapat menghentikan aliran listrik. Lingkungan di lokasi tersebut aman. Aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional. Kita dapat mulai penyelamatan sekarang. Ada apa? Ada apa? Tolong aku. Tolong aku menelepon nomor darurat dan mendapatkan defibrilator eksternal otomatis atau AED. Oke. Jika dada tidak naik selama 5-10 detik, itu menandakan bahwa korban cedera mengalami henti jantung tidak bernapas. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR secepatnya. Pertama-tama, lepaskan kancing baju korban cedera. Tekuk tanganmu dan letakkan pada bagian tengah dada, di tulang dada bagian bawah. Tekan kuat-kuat untuk melakukan kompresi dada. Lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali. Buka saluran udara. Lalu, lakukan pernapasan buatan 2 kali hingga defibrilator eksternal otomatis atau AED tersedia. Kita memiliki defibrilator eksternal otomatis. Nyalakan defibrilator dan operasikan sesuai dengan perintah suara. Ritme jantung sedang dianalisis. Jangan menyentuh pasien. Harap pergi secepatnya. Ketuk tombol kejut listrik. Oke, kamu sudah bangun. Segera setelah tim medis tiba, kami akan memberimu perawatan lebih lanjut. Jangan cemas. Bagaimanakah prosedur pertolongan pertama untuk korban henti jantung? Mari kita tinjau. 1. Lakukan evaluasi dan pemeriksaan di lokasi. 2. Mintalah bantuan, hubungi layanan medis darurat, dan dapatkan AED. 3. Lakukan siklus kompresi dada 30 kali dan napas buatan 2 kali. 4. Lakukan defibrilasi listrik. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Saat gempa bumi terjadi, aku terjatuh dan terluka karena kaca di lantai. Jangan cemas, aku datang untuk memberikan pertolongan pertama. Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Pertama-tama, pergilah ke area terbuka dan aman untuk meminta dokter untuk memberimu perawatan lebih lanjut. Izinkan aku membantumu membersihkan luka. Larutan garam. Mulailah dari bagian tengah luka dan bergerak ke bagian luar. Iodofor. Iodofor dapat membunuh bakteri pada luka. Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan.
Mulailah dari bagian tengah luka dan bergerak ke bagian luar. Iodofor dapat membunuh bakteri pada luka. Saat ini kondisi masih cukup berbahaya. Tetaplah berada di penampungan darurat dan jangan berlari-larian. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera lengan bawah? Mari kita tinjau. 1. Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. 2. Mintalah dokter untuk membersihkan luka dan lakukan disinfeksi. 3. Balut luka. Pertolongan pertama untuk memar. 1. Bersihkan luka dengan larutan garam. 2. Lakukan disinfeksi dengan iodofor. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Saat gempa bumi terjadi, tanganku terluka karena bebatuan yang jatuh. Jangan cemas, aku datang untuk memberikan pertolongan pertama. Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Kerja yang bagus, pendarahan berhenti. Balut luka dengan perban. Pergelangan kaki terkilir. Ambillah kompres es medis sekali pakai, remas agar kantong bagian dalam terbuka. Kocok kompres es untuk mendinginkannya. Bungkus kompres es dengan handuk dan letakkan di pergelangan kaki yang terkilir untuk mengurangi bengkak dan nyeri. Tarik perban untuk mengamankan luka dengan metode perban figur 8. Angkat kaki yang terluka untuk membantu pemulihan pergelangan kaki. Jangan melakukan olahraga setelah terkilir. Jika tetap dilakukan, maka ini akan berdampak pada pemulihan pergelangan kaki. Oke, terima kasih Kiki. Sama-sama. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk pendarahan pada jari? Mari kita tinjau. 1. Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. 2. Balut luka. Pertolongan pertama untuk pergelangan kaki yang terkilir. 1. Letakkan kompres es pada pergelangan kaki yang terkilir. 2. Balut luka dengan metode perban figur 8. 3. Angkat pergelangan kaki yang terkilir dan jangan berolahraga. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Ayo kita cari korban cedera. Saat gempa bumi terjadi, kepala dan tanganku terbentur pot bunga. Rasanya sakit. Di sini berbahaya. Ayo kita pergi ke area terbuka yang aman dan aku akan memberikan pertolongan pertama untukmu. Untuk cedera kepala, beri tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Lipat perban atau handuk segitiga.
tarik perban atau handuk segitiga mengelilingi kepala untuk mengencangkan pembalut. Tulang yang menembus melalui kulit menandakan patah tulang terbuka. Tulang yang tidak menembus melalui kulit menandakan patah tulang tertutup. Korban menderita patah tulang tertutup di tangannya. Untuk patah tulang terbuka, perbanlah dulu sebagaimana patah tulang tertutup sebelum menangani patah tulang tersebut. Lalu, pilih majalah, cabang, atau papan sebagai belat. Terakhir, amankan lengan dengan perban. Hati-hatilah untuk tidak membalutnya terlalu kencang. Kamu harus pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Terima kasih banyak, Kiki. Sama-sama. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera kepala? Mari kita tinjau. 1. Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. 2. Balut luka dengan handuk segitiga. Pertolongan pertama untuk patah tulang tertutup. 1. Balut dengan kain lembut. 2. Amankan dengan belat. 3. Bungkus dengan perban. 4. Gantung dengan handuk segitiga. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Saat gempa bumi terjadi, aku terjatuh dari tangga dan tidak dapat bergerak sekarang. Jangan bergerak, aku akan mencari bantuan medis. Kami adalah dokter profesional. Kamu dapat menyerahkan korban cedera kepada kami. Untuk seseorang yang menderita cedera tulang belakang, pergerakan atau penanganan korban cedera yang kurang tepat dapat menjadi sangat berbahaya dan dapat memperburuk cedera tulang belakang. Kamu harus meminta bantuan staf medis profesional. Pertama-tama, pindahkan korban cedera ke papan bubungan panjang dengan menggunakan metode perputaran seluruh badan. Tarik tali pengikat untuk mengamankan korban cedera. Kami akan mengirimmu ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Oke, terima kasih. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera tulang belakang? Mari kita tinjau. 1. Jangan menyentuh korban cedera. Mintalah bantuan dokter. 2. Angkat korban cedera dengan metode perputaran seluruh badan. 3. Amankan korban cedera. 4. Kirim korban cedera ke rumah sakit.